Yo imamen bray. Oke, jadi kali ini kita akan ke Museum Doraemon. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Museum Doraemon itu ada di kawasan Kawasaki ya. Jadi ya kurang lebih 1 jam dari Tokyo. Teng 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 teng. Oke, fokus. Nah, ini tiketnya. Teng teng teng. Oke. Sampai bertemu di dalam nanti. Guys, lokasinya ini nih, di sini museumnya. Lihat itu penuh banget yang antri. Ini ya museumnya di sini. Ini daerah Kawasaki. Oke, Bray, jadi ngantri panjang ya karena ini liburan musim Golden Week ya. Oh ya, gue bertiga bareng Bumbum, bareng Grande. Oke, dan kita akan mengantri ya buat masuk. Hai. いや、がぼれ。ダメ。ダメ。またお困りのことございましたら、私横の通路にいます。You imamen. Oke, jadi tadi kita habis masuk ke museumnya, kita ngelihat bagaimana proses awal penciptanya Fujio ya. Jadi dia dari mulai menggambar kecil-kecil gitu, dari mulai hobinya, akhirnya gila sukses ya. Jadi ya mungkin banyak ya kegagalan, mungkin hanya bagian awal aja, tapi akhirnya dia bekerja keras dan akhirnya sukses. Nah, oke, jadi itu tuh saat tadi juga ada film, pemutaran film, jadi tidak boleh di video ya waktu pas di dalam. Jadi itu sejarahnya keren banget ya. Terus yang kedua, kita tadi itu dikasih kayak handphone, telegram, telepon gitu untuk guide-nya ya. Jadi kita bisa request bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa Korea. Jadi sesudah dia pakai bahasa Inggris. Nah, fontnya seperti ini, ding ding. Jadi misalnya ada gambar 1, 2, 3, nanti kita lihat pijit nomor 1, kita dengarkan. Oh, sejarahnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Oke, dan ini adalah bagian tamannya ya. Kita akan keliling-keliling di sini. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ini tamannya ya. Oke. Ini taman-tamannya keren banget, Bra. Jadi situ buat akses buat foto-foto. Kita akan ke sana dulu. Wah, pemandangannya keren banget dari sini. Terlihat kota Kawasaki. Oh iya, Bray, kenapa museumnya ada di Kawasaki? Karena penciptanya Profesor Fujio itu lahir di sini, di Kawasaki. Oke. Oke, teman-teman, jadi ini adalah pemandangan di wilayah Kawasaki, Jepang. Oke, Bray, jadi ini adalah bagian rooftop. Jadi ya ada si patung-patung lah ya. Patung-patung. Lihat orang-orang pada ngantri buat foto ya. Jadi ya kenangan masa lalu banget ya. Ini tuh legend banget, Doraemon itu legend, Bray.
gila. Oke, lihat deh. Wow. Pada ngantri. Terus itu ada Doraemon, pintu kemana saja. Itu ada itu. Kita akan ke pintu kemana saja. Wah, ini nih, keren banget. Oke, Bray, jadi di sini juga ada cafe soft ya. Spesial menu-menunya Doraemon, tapi ngantrinya panjang banget ya. Oke, kita akan pulang saja dan itu dia ya informasinya. Jadi buat teman-teman silakan buat datang ke sini. Oke, Bray, dan pastinya ada oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Baling-baling banget. Oke, Bro, jadi itu dia hasil liburan kita di Museum Doraemon. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan tentang Museum Doraemon Fujiono ini ya. Oke, bye-bye.